Wah, meletus guys. Langsung berbuih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rodin Saputra. Kali ini aku bakal bikin konten makan buat makan malam teman-teman. Di sini ada sisa telur dadar dari anakku teman-teman. Ini sebenarnya telurnya dua ya, cuman disatuin dan udah menjadi sisa. Tapi di sini aku mencoba untuk membuat hal yang unik. Jadinya aku bakal tambah satu varian ya. Ini nasinya emang tinggal dikit. Dan kayaknya nggak kuat kalau misalkan kebanyakan ya. Soalnya ini aku mau campur sesuatu teman-teman. Aku udah beli ini udah lama ya. Kusimpan. Mau ku coba minum. Tapi belum sempat diminum. Karena aku penasaran. Ini ada Fanta tapi warnanya putih teman-teman. Seperti air putih biasa. Tapi aku nggak tahu ya rasanya nih rasa apa teman-teman. Tapi yang jelas ini air soda 250 ml. Pertama aku lihat itu di bakul. Di bakul. Di warung sate. Aku coba ya. Buka dulu. Wah, meletus guys. Langsung berbuih. Padahal nggak digoyang-goyang. Cobain aku minum. Buat teman-teman, saranku kalau misalkan teman-teman belum pernah makan, belum makan nasi atau makan apapun ya, jangan sampai minum soda. Karena aku pernah belum makan, habis puasa, sorenya minum soda. Wah, panas guys. Kita coba minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pahit. Kita coba tuang ya. Apa yang akan terjadi? Kalau misalkan telur dadarnya ini cuma rasa asin ya, nggak ada cabenya. Sengaja kita coba kasih kuah. Cukup ya. Ini cocoknya harusnya tambah susu biar jadi soda susu. Kita coba rasakan. Geli guys. Rasanya jadi kayak semu-semu pahit, tapi tetap gue habisin ya. Semoga yang nonton terpuaskan. Tapi aku saranin jangan coba. Bener-bener gak enak. Tapi rasa sodanya itu masih terkalahkan dengan asin dari telurnya, karena garamnya agak lumayan. Ya, masih ada kuahnya guys. Kalau misalkan ada yang pengen request besok makan apa atau campuran apa, bisa tulis di kolom komentar. Ini kuahnya masih ada guys. Perutnya mulai bunyi-bunyi menyesuaikan dengan rasa yang dimasukkan ke mulut guys. Ini ada sendok, ada pisau. Pisaunya tuh buat motong telurnya ya. Tadi anakku minta makan telur pakai pisau dan garpu. Tapi garpunya model buat bayi ya. Oke, habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.